Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat menggelar Lomba Cerdas Cermat Al-Quran yang diikuti 200 peserta tingkat pelajar maupun se-Kabupaten Manokwari. Lomba ini merupakan rangkaian kegiatan penyebar luasan informasi penataan ruang di Provinsi Papua Barat serta Dies Natalis Unipa tahun 2018. Mengusung tema sukseskan nawacita melalui penataan ruang yang partisipatif dan berkeadilan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan penyebar luasan informasi penataan ruang yang dirangkaikan dengan Dies Natalis Unipa tahun 2018. Kegiatan itu diawali dengan lomba cerdas cermat Al-Quran yang berlangsung di Aula Unipa Manokwari, Minggu 14 Oktober. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat, Sami Saiba, mengatakan dalam kegiatan penyebar luasan informasi penataan ruang di Provinsi Papua Barat dan Dies Natalis Unipa, diselenggarakan 5 mata lomba, yakni lomba mewarnai, menggambar, cerdas cermat tata ruang, cerdas cermat Alkitab, dan lomba cerdas cermat Al-Quran. Lomba ini ditujukan bagi seluruh masyarakat dan merupakan kegiatan rutinitas Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat sejak tahun 2015 lalu. Di mana kegiatan ini kita akan laksanakan dalam 5 mata lomba, yaitu yang pertama adalah lomba mewarnai gambar, lomba menggambar, lomba cerdas cermat tata ruang tingkat SD, SMP, dan SMA, lomba CC Al-Quran, dan lomba CC Alkitab. Kegiatan-kegiatan ini semuanya ditujukan dalam rangka menyebarluaskan informasi tata ruang kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat. Khusus untuk lomba cerdas cermat Al-Quran yang berlangsung Minggu 14 Oktober diikuti sebanyak 200 peserta dari tingkat pelajar berusia 10 hingga 16 tahun maupun tingkat umum usia 16 tahun ke atas. Untuk jumlah soal dalam lomba cerdas cermat Al-Quran sebanyak 150. Sedangkan jumlah peserta secara keseluruhan yang mengikuti kegiatan penyebar luasan informasi penataan ruang di Provinsi Papua Barat mencapai 2.000 orang. Untuk lomba cerdas cermat Al-Quran pada hari ini itu diikuti hampir dari kalangan pelajar maupun umum, dan untuk usianya kami bagi ya, usia tingkat remaja sampai dengan usia 10 tahun dan di atas 10 tahun ukuran atau kami ulangi dan sampai dengan usia 16 tahun dan 16 tahun ke atas itu kategori umum. Kalau untuk khusus untuk lomba cerdas cermat? Lomba cerdas cermat Al-Quran ini berkisar hampir 200 atau lebih, hampir 300. Ya. Berdasarkan informasi, kegiatan penyebar luasan informasi penataan ruang di Provinsi Papua Barat ini akan berlangsung selama 1 minggu hingga 20 Oktober mendatang. Natalindo Gerewai mengabarkan.